pengarah ekonomi pejabat Perdana Menteri Malaysia Shahril Sufian Hamdan mendorong Indonesia untuk memimpin negara-negara Asia Tenggara menjaga keamanan di Laut Cina Selatan. Shahril berkata, Indonesia bisa melakukan itu saat menjadi ketua ASEAN tahun depan. Menurutnya, peran Indonesia krusial dalam menangani ketegangan negara-negara Asia Tenggara dengan China di perairan tersebut. Shahril memahami posisi Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Perairan Indonesia tidak berbatasan langsung dengan perairan China. Meski demikian, ia menilai sengketa Laut Cina Selatan bukan urusan 1-2 negara di Asia Tenggara. Menurutnya, semua negara ASEAN perlu menyatakan sikap tegas kepada China. Shahril menyampaikan, ASEAN dibentuk untuk mencegah perselisihan di antara negara-negara Asia Tenggara. Namun, ia berkata tantangan pada zaman ini telah berubah. Sebelumnya, China mengklaim hak atas Laut Cina Selatan. Mereka menyatakan perairan di Asia Tenggara merupakan bagian dari 9 garis putus-putus atau 9 dash land. Ketegangan dengan China juga dirasakan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Badan Keamanan Laut atau Bakamla mengungkap ada ribuan kapal asing di perairan itu. Sebagian di antaranya berasal dari China.